Penyerang Bali United, Ilijas Pasojevic, menyoroti tekad kuat tim untuk terus berjuang hingga akhir musim Liga 1 ini, meskipun menghadapi situasi sulit. Dalam sebuah postingan di halaman Instagram pribadinya, ia mengakui bahwa tim sedang mengalami kesulitan karena harus bermain di luar kandang, karena Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, tidak dapat digunakan karena persiapan Piala Dunia U20 2023. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa dalam kompetisi, Bali United menempati posisi kelima dalam tabel, dengan 51 poin dari 32 pertandingan. Pasojevic mengatakan bahwa tim tidak akan menyerah dan akan memberikan yang terbaik hingga akhir. Sementara itu, pelatih Bali United, Stefano Cugura, fokus untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang kurang bermain dalam pertandingan terakhir babak kedua Liga 1. Ia memutar pemain untuk memberikan menit bermain kepada mereka dan mempersiapkan mereka untuk musim depan, karena peluang kemenangan sulit di hadapan PSM Makassar, yang jauh di atas Bali United dalam klasemen. Cugura yakin bahwa rotasi pemain membantu meningkatkan tim untuk musim depan. Beberapa pemain muda, seperti Made Tito, Kadek Arel, dan Rahmat Arjuna, semakin percaya diri dan memberikan kontribusi nyata untuk tim. Bali United akan menghadapi PSS Sleman dalam pertandingan berikutnya, di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Pertanyaan saya kepada kalian, teman-teman pendukung, apakah kalian percaya bahwa kami akan lebih baik di musim depan? Silakan tinggalkan komentar Anda.